لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ketika istrinya Imran berkata kepada diriku, ya Allah, aku bersumpah ya Allah, aku bernazar dengan apa yang ada di perutku, muharraran, aku akan jadikan anak ini sebagai anak yang khusus berkhidmat untuk agamamu. Enggak, aku akan ajarkan dunia. Dunia biar urusan adiknya nanti insya Allah. Dunia urusan saya. Dunia urusan pamannya. Pokoknya anak ini akan menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. Siapa yang bikin Masjid Al-Aqsa? Bismillah. Siapa? Saya kasih bocoran. Yang bikin Nabi. Nabi? Hah? Nabi Musa, Nabi Musa nggak bikin masjid. Nabi Sulaiman merenovasi Masjid Al-Aqsa, bukan yang bikin. Yang bikin anaknya Ibrahim. Anaknya Ibrahim, anaknya lagi, berarti cucunya ya. Siapa? Ya'qub alaihissalam. Jarak Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa berapa tahun? Lebih tua mana? Lebih tua? Masjidil Haram, kok Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Haram dibangun sama siapa? Nabi Ibrahim sama? Sama putranya Ismail alaihi wasallam. Sempurna jadi masjid. 40 tahun kemudian Nabi Ya'qub bikin masjid di Damaskus, Masjid Al-Aqsa, masjid yang paling tengah. Ibunya siapa? Maryam ini pengen kalau anaknya menjadi seorang yang khusus melayani agama. Dia akan menjadi imam masjid pengganti pakdenya. Siapa pakdenya? Zakaria alaihissalam. Karena istrinya Imran ini namanya Hannah. Hannah punya mbak. Mbaknya nikah sama Nabi Zakaria alaihissalam. Karena itu, kalau punya anak, anak ini akan mengganti posisi pakdenya. Siapa pakdenya? Zakaria alaihissalam. Karena kebetulan Imran itu meninggal. Belum genap baligh usia batita Maryam radhiyallahu ta'ala anha, bapaknya sudah meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau antum pengen punya anak yang salih dan salihah, mulai sejak dini diniatkan. Ya Allah, kalau saya punya anak, saya akan jadikan anak yang bertakwa. Saya katakan, enggak mesti anak antum harus jadi ulama. Enggak mesti anak antum harus jadi ustaz. Enggak mesti. Yang penting dia salih. Apakah dia jadi dokter? Dokter yang salih. Kalau dia menjadi dosen, dosen yang salih. Kalau menjadi seorang pejabat misalnya, jadilah pejabat yang salih. Kalau menjadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang soleh. Apakah kita memaksakan anak kita, kamu harus jadi ulama, kamu harus jadi ustaz? Kan belum tentu. Cuma kita arahkan tetap. Kita arahkan dia untuk menghafal Quran, menghafal hadis. Tapi kalau memang bakatnya ke arah yang lain misalnya, dia arahnya misalnya ke hal-hal yang misalnya berbau bisnis, misalnya pandai berbisnis dan menghasilkan uang yang banyak, yang uang yang banyak ini bisa memberikan manfaat buat kaum muslimin, masuklah jalur itu, enggak masalah. Niatkan untuk menjadikan putra yang saleh. Fataqabbal minni, ya Allah, terimalah aku ya Allah, terimalah nazarku ini ya Allah. Innaka antas samiul alim, kau maha mendengar ucapanku ya Allah, alim, dan kau tahu isi hatiku ya Allah. Di sini letaknya. Kalau antum jujur, Allah akan mengabulkan apa yang antum inginkan. Lihat kalimatnya. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَلَوَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى.
ketika melahirkan ternyata anaknya perempuan. Harapan Hannah ini anak laki-laki jadi imam, ternyata yang keluar perempuan. Maka dia katakan kepada Rabbnya, ya Allah, anakku perempuan, ya Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu apa yang telah dikeluarkan dari rahim perempuan tersebut. Walaysa dzakaru kal untha, ya Allah, laki sama perempuan beda, ya Allah, laki bisa jadi imam, perempuan enggak. Laki diwajibkan untuk jihad fisabilillah, perempuan enggak. Dari sekian hamba-hamba Allah yang soleh dari kalangan para nabi dan para rasul, dari kalangan laki-laki bukan perempuan. Ya Allah, harapanku bagaimana ini, ya Allah? Akan tapi perempuan ini tidak patah semangat. Meskipun perempuan, selama dia bisa memberikan manfaat buat kaum muslimin, lanjutkan, berikan pendidikan. Seperti apa pendidikannya? Satu, inni samaituha Maryam, kasih nama yang baik, Maryam. Artinya hamba, hamba Allah, perempuan. Yang belum punya anak, istrinya sedang hamil, niatkan dari sekarang. Atau yang belum hamil tapi punya program hamil misalnya, niatkan yang baik. Dan kalau dikabulkan ternyata punya anak, kasih nama anak yang soleh, yang baik. Kasih nama Muhammad, misalnya nama-nama Nabi, Yahya, Zakaria. Udah gede nggak sholat, masa Nabi nggak sholat? Ayo sholat, kan gitu. Nama Yahya, nama Isa, kok nggak sholat? Kan gitu. Kasih nama yang baik-baik. Wa inni u'idhuha wa dhuriyataha minasyaitanir rajim. Minta kepada Allah, ya Allah, aku minta perlindungan untuk anak ini, ya Allah. Minta perlindungan kepada anak ini, atau minta kepada Allah agar Allah melindungi anak ini dan juga keturunannya. Jadi bukan hanya untuk anak, doakan untuk keturunan si anak. Lihat ya, kalau kakek yang soleh, ini akan memberikan kesolehan buat anaknya, buat cucunya, dan buat cicitnya. Apa sebabnya? Keluarganya di awalnya sudah soleh, sudah baik. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha zakariya. Tiga. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah menerimanya dengan penerimaan yang amat baik. Lihat ya, innaka antas samiul alim, Allah, engkau itu maha dengar, ya Allah, alim, dan engkau itu maha tahu apakah aku termasuk hamba-Mu yang jujur atau tidak. Kalau antum jujur sama Allah dan diterima oleh Allah, Allah akan menerimanya dengan baik, seperti Allah menerima nazarnya siapa? Hannah, ibunya Maryam radhiyallahu taala anha. Ketika Allah sudah menerima Hannah, nazarnya Hannah, mata fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, Allah menerima Hannah dengan penerimaan yang amat baik. Wa ambataha nabatan hasana, Allah berikan kehidupan yang, pertumbuhan kehidupan yang sangat baik. Bagaimana caranya? Wa kafalaha Zakaria, Zakaria sebagai orang yang mengasuh Maryam. Apa maksudnya? Kalau anak sudah masuk usia pendidikan, pilih lembaga yang terbaik buat anak antum. Cari ustadz-ustadz yang salih, ucapan yang salih, yang perbuatannya pun mencerminkan kesalihan. Cari ustadz yang kayak gitu untuk anak antum. Seperti Maryam. Kenapa Maryam menjadi wanita yang amat salihah? Karena belajar kepada pakdenya. Siapa pakdenya? Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau antum pengen punya anak soleh, letakkan di tempat-tempat anak-anak orang-orang yang soleh. Jangan ditempatkan di karaoke, nongkrong di alun-alun, dibiarkan. Tidak demikian. Kalau pengen punya anak yang soleh, mulai dari keluarga yang soleh dan perhatikan lingkungannya. Letakkan di tempat-tempat yang soleh, taruh di masjid. Ajak kepada ta'lim, biasakan untuk mendengarkan kalam Allah, biar lunak hatinya. Karena itu wajar Allah memberikan sekian banyak keutamaan-keutamaan buat Maryam radhiyallahu ta'ala anha, berangkat dari keluarga yang soleh lagi jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sampai-sampai Zakaria masuk ke kamar Maryam, ternyata mendapati buah-buahan yang amat segar. Yang buah-buahan ini unik sekali. Kalau musim panas, buah-buahan yang ada musim buah-buahan musim dingin, dan sebaliknya. Zakaria bertanya, kau dapat dari mana? Allah yang memberikannya. Aku enggak minta, tapi Allah ngasih. Lihat kesalehan keluarga Maryam. Berangkat dari mana? Keluarga yang saleh, yang jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Antum ingin mendapatkan keluarga yang saleh, keluarga yang jujur, maka mulai pada diri antum. Mulai dari istri antum, baru bina anak putra dan putri antum. Itu caranya untuk menjadi keluarga yang saleh. Singkat cerita, singkatnya Imran dan Hannah, dua pasangan yang saleh, memiliki keturunan yang saleh. Siapa keturunannya? Imran dan Hannah, Maryam radhiyallahu taala anha. Maryam punya anak, anaknya saleh. Siapa nama anaknya Maryam? Isa alaihissalam. Berangkat dari keluarga yang saleh, jujur karena Allah Subhanahu wa taala, Allah perbaiki keluarga Imran dengan melahirkan yang lebih baik daripada Imran dan istrinya. Imran dan istrinya dibandingkan dengan Maryam, lebih mulia mana? Lebih mulia Maryam radhiyallahu taala anha. Apa sebabnya? Jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perbaiki keturunan antum. Dari Imran, Hannah dan juga Maryam dengan Isa alaihissalam, mana yang lebih saleh? Isa alaihissalam. Lihat ya, keluarga yang saleh, Allah tumbuhkan keluarga yang lebih saleh. Siapa? Maryam. Dari Maryam muncul keluarga yang lebih saleh lagi. Siapa? Isa alaihissalam. Antum belum hafal Quran, istri belum hafal Quran, upayakan anak antum hafal Quran. Kalau bisa anak antum hafal Quran, cucu antum hafal Quran, hafal Sahih Bukhari. Bagaimana caranya? Ditempatkan di lembaga-lembaga yang saleh, di tempat-tempat orang-orang yang saleh.